Ini saya ingat pun sih satu lagi resipi ya, itu kita memasak masakan Dayak ya. Kita masak rebung ya, rebung campur dengan daun sabung ya. Menu ini simple sekali ya. Ini menu rumah panjang ya. Kita ada ikan bilis untuk menumis ya, untuk kita mendapat preserve flavor dia ya. Okey, sekarang mari kita prepare masakan rebung kita ya. Okey, mula-mula kita panaskan kuali kita ya. Okey, nampaknya kuali kita sudah panas ya. Kita panaskan minyak ya untuk menumis bawang tadi ya. Okey, kita masukkan bawang merah ya. Masukkan ikan bilis. Oke, kita masuk rebung ya. Kita goreng rebung kita dulu ya. Sebelum kita memasak rebung, kita kena rebus dulu rebung ya. Kita buang pahit ya. Simple ya guys. Inilah masakan rumah panjang ya. Oke, kita masukkan sekali daun sabung ya. Kita masukkan sedikit air ya. Kita tidak memerlukan air yang banyak ya. Kalau kita nak buat sup, kita masih Kalau kita nak buat sup, kita gunakan air banyak ya. Kita tambahkan sedikit lagi air untuk kita mendidihkan, untuk kita memasakkan daun sabung tadi ya. Kita biarkannya mendidih ya. Kita tutup dia. Okay guys, kita cek ya. Nampaknya sudah pun mendidih. Nampaknya sudah mendidih ya. Okey, kita simpan flavor dia. Semerbak guys, harumnya. Oh, memang menyelerakan ya. Kita masukkan chicken stock ya. Mantap baunya. Oh. Kita tes ya. Kita tes dulu ya. Tak sabar saya ya.
ini lauk kampung ya, lauk rumah panjang lokal. Mantap lah. Sudah pun masak. Oke, kita masukkan ke dalam mangkok ya. Tak sabar saya mau makan guys. Memang menyelerakan ya. Kalau ada buah daun sabung lagi nyaman ya. Oke, inilah dia guys. Rebung masak dengan sayur daun sabung ya. Masakan Dayak yang mantap.